Yo guys, salam Depo, gak pernah with you. Kembali lagi bareng ini si Lucu dengan si Fullings ya. Waduh, pada video kali ini kita akan mencoba melakukan update price prediction dari koin yang cukup lumayan membanggakan si T-Full ini guys ya. Atau nama lainnya adalah Theta Full, adalah adik daripada si Theta guys ya. Betulnya potensi cuan daripada si T-Full ini sendiri untuk ke 1 dolar Israel itu masih sangat-sangat terbuka lebar dan membanggakan ya guys ya. Entah apa yang terjadi di akhir tahun 2022, kita juga masih memantau si T-Full ini sendiri cukup lumayan membanggakan nih guys. BTW untuk area support manja daripada si T-Full ini sendiri ada di sekitaran 0,17 dollar nih guys. Meskipun secara on the track daripada si T-Full ini sendiri masih benar-benar sangat-sangat bearish ya guys ya. Dan bahkan prediksi ani sendiri tentang si T-Full ini sendiri mungkin saja ya guys ya, ini mungkin aja ya guys ya, itu bisa saja balik ke 0,09 dollar nih guys. Harusnya sih area di sini menjadi area titik support baru nih guys, harusnya ya guys ya, bagi si T-Full ini, lalu baru kembali bounce atau mantul untuk menuju roket sekitaran 1 dolar Israel ya guys ya. Dan untuk cuan terdekat daripada si T-Full ini sendiri buat NTNT para trader itu mungkin bisa take profit di area sekitaran 0,35 dolar, udah cukup lumayan. Tapi kalau dari aneh, potensi menuju 1 dolar Israel masih sangat-sangat terbuka lebar ya guys ya. Oke, segitu adalah update terbaru daripada T-Full. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.